Woi, udah subscribe belum? Subscribe dulu dong. Kalau gak subscribe, I will find you and I will kill you. Nah, gitu. Hey, what's up guys? Kembali lagi dalam channel Rasha Channel. Dan sekarang kita bakal membuat video tutorial cara membuat pintu rahasia di Minecraft. Oke. Bagi kalian yang suka redstone, mungkin kalian suka bertanya-tanya gimana cara membuat pintu rahasia yang sangat simple. Ini dia caranya. Caranya kalian butuh ini redstone torch, sticky piston, pressure plate, terserah yang mana aja, sama aja. Stone block apa aja, yang penting kalian jangan pakai block bedrock ya. Aku juga belum coba, gue juga belum nyoba sih block bedrock itu berfungsi atau enggak. Sama redstone. Nah, cara bikinnya tuh gampang banget. Kalian tuh tinggal taruh piston 1, 2 menghadap gini ya nih. Terus kalian kasih blok 1, 2. Nah, lalu kalian bikin kayak begini. Kalian hancurin ya nih. Nah. Terus tuh kalian taruh redstone terus di sini 1. Nah, otomatis piston ini bakal ngedorong si bloknya. Nah, abis itu kalian alirin redstone. Nah, sini yang banyak orang lupa. Di sini nih caranya yang paling caranya itu kalian tuh jangan sampai buat redstone-nya kena sama ini nih, sama torch-nya. Jadi dia bakal nyala dan otomatis enggak bakal berfungsi mesinnya. Jadi kalian tuh arahinnya tuh jangan ke redstone-nya, ke bloknya. Ke bloknya nih. Kalian terus bikin sampai ke tengah-tengah sini. Sama kayak tadi lagi, tapi cuma beda area doang. Gini doang. Ini salah satu caranya gampang banget cara bikin rahasia ini. Nah. Salah. Salah, ada yang salah di sini. Juga butuh perhitungan ya caranya gimana. Butuh banget perhitungan di sini karena di sini tuh mesti ngitung kantong harus jauhnya bloknya berapa. Nah, kalian taruh lagi di sini banyak segini satu. Nah, dan di belakangnya kan juga taruh lagi buat kalian bisa mesti balik lagi. Nah, kalian di sini juga jangan naruhnya begini. Kamu bakal kena tontonnya. Kan caranya itu agak di batasan satu blok ini baru kalian ini. Nah, itu cara kerjanya. Kalian tinggal injak aja sebelahnya. Sama. Tadi cuma ini tengah-tengah nih. Bisa. Kontornya pas kita injak, pas kita udah injak buka. Kalau kalian bisa bikin versi tertutupnya lagi, ini misalkan kalau kita di dalam ruangan, kalian bisa bikin versi tertutup. Gampang ya kalau bikin kayak gini. Sebenarnya gampang aja. Asal kalian ngerin, kalian bisa. Dalam
respon sini, jadi orang tuh bakal langsung bakal nyadar. Biasanya nunggu player itu tuh dia gak bakal tahu, dia juga gak bakal tengok komen gitu. Pokoknya bagi orang penasaran dia langsung pasti langsung bingung ah, apa namanya kok di buntu balik lagi gitu. Bagi orang yang tutupnya alias versi yang kayak wow pintu gini nih tuh ada kotak tutup gini bisa masukin tutup. Nah oke guys, mungkin segitu dulu videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys next time, bye.